Hal paling menonjol dari Acer Liquid Jet adalah desainnya yang sekaligus menjadi keunggulan utamanya. Tidak mudah menciptakan smartphone berbahan plastik yang terlihat mewah, namun Acer dapat melakukannya. Acer Liquid Jet adalah salah satu smartphone plastik dengan desain terbaik. Ketebalannya hanya 7,5 mm, bezel tepian layarnya tipis, serta bobotnya hanya 110 gram. Ketiga hal ini membuat Acer Liquid Jet cukup nyaman digunakan. Acer menempatkan tombol power di bagian atas, tombol volume di sisi samping kanan, lubang speaker di bagian belakang, port micro USB di bagian bawah, serta merancang kamera dengan bentuk bulat menonjol. Dengan bentuk yang tipis dan ramping, baterai Acer Liquid Jet tidak dapat dilepas karena memiliki desain unibody. Yang agak sedikit nyeleneh, Acer Liquid Jet memiliki slot nano SIM yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 micro SD. Namun ketiganya tidak dapat digunakan bersamaan. Jadi, Anda harus memilih mau menggunakan 1 SIM card dan micro SD atau menggunakan 2 SIM tanpa micro SD. Acer Liquid Jet menggunakan UI andalan Acer, Float UI. Tampilannya menarik dan terlihat cukup berbeda dari stok UI bawaan Android. Keindahan tampilannya sudah terlihat dari halaman lock screen. Acer menggunakan animasi khusus yang terlihat seperti air di dalam gelas yang bisa bergerak dinamis mengikuti gerakan smartphone. Halaman lock screen-nya menampilkan 4 shortcut utama yang bisa diubah mengikuti shortcut aplikasi di halaman utama home screen. Sementara di halaman home screen, modifikasi yang dapat dilakukan yakni dengan menyediakan 8 pilihan animasi transition effect. Animasi ini bisa dijalankan dengan smooth. Di halaman menu utama, Acer tidak menyediakan pilihan efek transisi. Acer menyertakan beragam aplikasi bawaan yang menarik yang sudah terinstal secara langsung di dalam smartphone. Salah satu yang paling menarik adalah sistem Ducter yang berfungsi mirip seperti aplikasi CleanMaster. Acer juga menyediakan aplikasi Quick Mode, fungsinya untuk mengubah tampilan keseluruhan smartphone menjadi lebih simpel dan mudah digunakan. Ada 3 mode yang disediakan, yaitu Standard Mode, Easy Mode, dan Basic Mode. Masing-masing mode memiliki tampilan yang menarik, dilengkapi pilihan tema. Satu lagi ciri khas Float UI milik Acer, yaitu dengan menekan tombol Recent Apps, Anda akan disajikan 8 pilihan aplikasi yang dapat dijalankan bersamaan dengan tampilan Window Mode. Anda juga bisa menjalankan widget menggunakan mode ini. Bukan hanya bentuknya menarik, kualitas layar Acer Liquid Jet juga terbilang oke. Resolusi 720p yang ditampilkan terlihat tajam pada layar IPS 5 inci yang digunakannya. Dari sudut miring, tampilan layarnya tetap terlihat dengan kualitas sama seperti melihatnya dari depan. Dari sisi suara, speaker yang dimiliki Acer Liquid Jet tergolong biasa saja. Teknologi DTS HD Premium Sound yang digunakan tidak banyak meningkatkan kualitas suaranya. Volume maksimal masih terasa kurang lantang, serta suara bass yang tidak terdengar jelas. Acer Liquid Jet menggunakan prosesor quad-core 1,3 GHz MediaTek 6582 serta RAM 2 GB. Untuk menyimpan data, internal storage-nya memiliki kapasitas lebih dari 10 GB yang bisa digunakan dari total 16 GB yang tersedia. Untuk menonton video HD, hardware-nya mampu menyajikan dengan sangat baik. Sementara untuk bermain game, Anda tak bisa memainkan semua jenis game. Untuk game-game kelas berat seperti Modern Combat 5, smartphone ini dipastikan kewalahan dalam menjalankannya. Namun, untuk game ringan seperti Smash Hit atau Badlands, Liquid Jet masih bisa menjalankannya. Resolusi kamera yang dimiliki Liquid Jet yaitu 13 MP. Hasil kamera utamanya memuaskan. Kamera Liquid Jet dapat menjepret objek dengan sangat cepat. Pengaturan yang disediakan juga terbilang lengkap, seperti white balance, timer, color effect, hingga beragam pilihan mode foto.